Riana. Lepaskan saya. Maafkan aku, Riana. Kamu jangan pergi, Riana. Saya benci sama kamu. Riana! Bajingan kamu, Aris! Bajingan! Riana! Riana! Aku sangat mencintaimu, Riana! Riana! Aku siap mengawini kamu, Riana! Riana! Sekali bagai sesosok makhluk yang turun dari nirwana. Kau pantas disuntik oleh makhluk setara dewa di langit tinggi. Kau adalah bidadari. Dari mamang ini kalau Mas Ferry membuat sebuah lukisan seorang gadis yang sangat cantik. Dan Ferry, biar laku, jual saja lukisan itu. Lukisan yang mana itu? Boleh saya lihat dulu? Sebut saja berapa harganya, Den. Loh, siapa yang mau jual lukisan ini? Nah, Den kan perlu duit buat bayar penginapan. Gak bisa, Mang. Yang lain boleh saya jual, tapi yang ini tidak. Sekarang Mamang berdua keluar dari ruangan saya. Mas Ferry, saya sangat membutuhkan lukisan ini. Dia adalah bagian dari hidup saya. Ya, saya mohon Mas Ferry mengerti dan mau menjual lukisan ini pada saya. Berapapun harganya akan saya bayar, Mas Ferry. Maaf, tidak saya jual. Ayolah Mas Ferry, jangan kecewakan saya untuk kedua kalinya. Kapan saya pernah mengecewakan Anda? Kenal juga baru sekarang. Maksud saya bukan Mas Ferry, tapi gadis di dalam lukisan itu. Apa Anda langsung bicara?
lukisan bidadari yang ada di dalam itu hasil dari imajinasi saya. Tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Lukisan itu tidak akan saya jual. Berapapun Anda akan mau beli dan apapun yang akan Anda utarakan, paham? Dari, Den. Ada apa, Mang? Saya disuruh bos nagih Den Perry. Saya belum punya uang. Mamang sendiri kan tahu. Lukisan saya belum laku. Orang mau beli, nggak dijual. Thank you.
Siapa yang curi lukisan saya? Siapa, Mang? Ayo jawab. Dan Ferry ini bagaimana? Kalau memang belum mau bayar, nggak usah membuat ulah di sini. Sekarang lukisan bidadari saya hilang. Nggak tahu saya. Jawab, siapa, Mang? Nggak tahu. Hah? Ayo tahu. Ikut saya. Apa? Nggak tahu. Ikut. Ayo. Apa? Nggak, Mang. Ayo, ya, Mang. Mamang lihat dulu di sana. Kemana bidadari saya hilang? Emang siapa? Ayo. Oh, maling. Ah. Ikut, ikut. Lihat di kelas. Kemana bidadariku? Kemana? Nah, ini apa nih? Ini dia yang kita. Aduh. Makanya, jangan urus sembarangan. Gambar gadis ini mirip kekasih Pak Haris yang mati bunuh diri 40 hari yang lalu. Thank you.
Nyana, kamu itu sudah mati. Tempat kamu dulu Ukraina, bukan di sini. Mencari saya, Mas. Katanya Mas sayang dan bersedia menikahi saya. Itu kan kalau kamu masih hidup. Apa bedanya, Mas? Saya kan selalu memberikan apa yang Mas mau. Sekarang berikan apa yang saya mau. Jangan, Riana. Jangan. Kenapa? Mas Haris takut dengan air laut yang dingin di sana. Ampun, Riana. Ampun. Saya hanya ingin mengajak Mas Haris pergi bersama saya. Supaya kita bisa bersama-sama. Iya kan, Mas? Ampun. Kalian tentu bertanya-tanya, kenapa grup kalian saya minta datang ke kampus malam ini juga? Menjelang pengenalan anatomi tubuh manusia besok, saya ingin kalian sudah mulai harus belajar untuk mencintai mayat ini. Malam ini kalian harus menunjukkan cinta kalian pada mayat ini dengan cara... Giliran kalian. Dimulai dari Saskia. Saya, Pak.
Sekarang tolong bawa mayat ini ke lab. Ya. Kalian mainkan. Kenapa mayat yang tadi malam saya suruh bawa kemari bisa berubah menjadi bantal? Jangan main kalian ya. Oh, kita nggak tahu sama sekali, Pak. Lalu kamu, saya nggak suka ini. Ya tapi kita juga nggak tahu. Jelas ini ulah kalian. Pak, gak usah alasan macam-macam lagi. Kayaknya ada yang gak beres deh, Pak. Oh, jadi mayat ini bangun, lalu meletakkan bantal dan berjalan sendiri ke ruangan ini? Ya mungkin aja, Pak. Soalnya, dengar-dengar kampus ini kan memang serem, Pak. Banyak hantunya gitu. Kenapa lo? Mayak lo? Gue dulu deh. Gue takut. Banget tadi kita. Siapa sih yang ganti batang bantal? Gue sumpahin besok yang ganti jadi mayat sekalian. Udahlah. Itu aja lo pikirin. Habis iseng banget. Yut, mata lo kok merah gitu sih? Ya ampun. Iya, Yut. Itu. Ah, canda lo. Oh iya, yakin lo. Kenapa merah? Paling kecapean. Tapi gak hilang. Waduh, lagi liat handphone gue gak? Yan, handphone gue. Mana gue tahu.
sekali nggak punya penyakit jantung. Tapi hasil visumnya nunjukin kayak gitu, Cip. Cipi betul, Sas. Stroke dan jantung biasanya menyerang orang-orang yang sudah lanjut usia. Mungkin udah direncanain sebelumnya. Kalau lu bilang ini tindak pembunuhan, gue bantah keras. Gue malah punya asumsi kalau ini tuh ada hubungannya dengan dunia gaib. Jadi, lo pikir hantu-hantu di kampus ini yang menyebabkan Yudi terkena serangan jantung? Gimana kalau memang ternyata benar? Iya, yeah, iya. Yeah. Bagaimana hasilnya? Maaf, Pak. Saya merasa ada yang aneh di sini. Mengenai mata Bapak yang merah. Aneh? Iya, Pak. Darah yang Anda kirim mirip darah orang yang sudah mati. Pak, darah orang yang sudah mati? Begini saja, Pak. Saya mohon Anda mengirim lagi condor darah Anda malam ini juga. Saya tunggu. Orang yang sudah mati. Sama Yudi. Mereka pasti dibunuh sama arwah gentayangan. Dan lo tau gak sih, Yan? Kalau di kampus kita ini sering banget mahasiswa ditemuin mati gara-gara overdosis kalau gak bunuh diri. Sorry ya, kalau kata-kata gue nyinggung perasaan lo. Gue gak bermaksud mengungkit kenangan lo sama kakak lo, Eri. Sampai sekarang gue belum mampu menghapus bayangan pahit itu, Sas. Memangnya lo masih belum tahu ya kenapa sampai kakak lo bisa sampai bunuh diri? Eri orangnya sangat tertutup. Sampai sekarang pun gue belum tahu apa yang nyebabin dia sampai bunuh diri. Di lab yang gue ngeliat kakak lo.
kakak gue. Iya. Tapi gue gak yakin sama penglihatan gue. Gian. Dada gue sesek, Gian. Gian. Air mata gue darah, Gian. Iya, Cip. Gue kesana. Jurnal kakak lo bisa menjelaskan semuanya. Gue pengen membaca. Dapat dari mana? Lembar berkas. Kakak lo dulu kan asisten dosen. Selama 1 tahun lebih, aku menjalin hubungan dengan dia. Pada awalnya aku tidak memikirkan asal-usulnya. Hingga suatu saat, aku berubah pikiran. Egoku mengatakan bahwa aku seorang dokter. Dan aku berhak mendapatkan kekasih lebih dari seorang pelayan restoran. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan dia. Kita kan sudah sepakat untuk tidak ketemu di kampus saya. Iya, tapi itu kamu sulit banget aku hubungi, Ri. Kamu kan udah lama gak nemuin aku. Lagian waktu aku tuh nanya kamu terus. Mereka ingin tahu rencana pernikahan kita tahun depan. Jangan mimpi kamu, Kanti. Ini akan pernah ada pernikahan di antara kita. Dan ternyata dia tidak mau menerima kenyataan dan memutuskan untuk bunuh diri. Sepertinya wanita ini sedang hamil, ya? Iya. Ketika mayatnya dipergunakan untuk praktik bedah kedokteran, di sana aku baru tahu kalau dia ternyata sedang hamil. Maafkan aku, Ken. Tak ada seorang pun mengabarkanku. Kenapa kamu bisa bunuh diri? Kenapa? Harusnya kamu beritahu bayi kita. Ini semua salahku. Aku memang brengsek. Brengsek. Sal, aku memang lelaki yang paling egois. Aku yang telah meneleponmu, Yan, yang memakai sosok dan suara kekasihmu. Thank you.
Thank you.